Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Ibu pedagang kaki lima ya? Bapak nggak lihat, kaki saya cuma ada dua, bukan lima, Pak. Maaf, Bu. Ibu sudah melanggar peraturan dagang di pinggir jalan. Pak, yang namanya dagang ya di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan, ya ditabrak truk. Maksudnya, Ibu ini sudah makan badan jalan. Bapak itu kalau ngomong yang benar. Saya ini makan keringat saya sendiri, bukan makan badan jalan, Pak. Bu, saya dari kantor kabupaten. Saya hanya melaksanakan tugas, Bu. Sama, saya juga melaksanakan tugas. Ibu tugas dari mana? Suami saya suruh dagang. Bu, terpaksa gerobak Ibu saya bawa ke kantor. Jangan, Pak. Ini gerobak dapat nyewa. Ibu ini dagang berapa tahun? 10 tahun, Pak. 10 tahun kok masih nyewa? Bapak kerja di kabupaten berapa tahun? Saya sudah 15 tahun, Bu. 15 tahun, Pak. Harusnya sudah punya kabupaten sendiri. Oh, ngedan. Loh, Bu Pro, dari mana, Bu? Dari Ronda Malam. Ini loh, Mas, mau nyiapin makan sahur. Sekarang kan sahur pertama. Pakai apa sahurnya, Bu? Tempe sama ikan mas. Mas apa, Bu? Mas Tato, Mas Atmo, Mas Jono. Seneng ikan mas, Bu, ya? Nggak suka, saya lebih suka ikan teri. Kok gitu? Lah iya, dianteri tetangga, dianteri mertua, dianteri saudara. Kata sambelnya, Bu? Suami saya nggak suka sambel, Mas. Kenapa, Bu? Katanya sih omongan saya sudah lebih pedes daripada sambel. Oh, wong edan. Eh, Bang Ijang. Bang, di rumah aja? Iya, di rumah aja, Nak. Kalau di rumah suka ngajari anak sekolah nggak, Bang? Daring. Itu ini nginak, maaf, nginak ya. Ini maaf, ini sarjana. Oh, sarjana. Coba kalau sarjana saya tanya. Ulat, tahu ulat kan? Ular tahu. Ulat itu bertelurnya di atas daun apa di bawah daun? Ya, ini pertanyaan paling enak dijawab. Sebetulnya ulat itu bertelurnya di atas daun. Salah. Oh, iya, di bawah daun kali ya? Salah. Gimana sih? Di atas daun tangan, di bawah daun tangan. Yang benar apa? Yang benar, ulat itu enggak bertelur. Yang bertelur itu kupu-kupu. Ya, ini ya, umum-umum bertelur kali ya. Lupa, tapi ada loh. Oh, yang enggak bisa bertelur, kupu-kupu. Kupu-kupu apa? Ada, kupu-kupu mana? Pak, maaf Pak. Iya, Mas. Alhamdulillah. Mau tanya Pak, jalan yang tembus ke kota yang deket lewat mana Pak ya? Sini. Jalan yang tembus ke kota? Iya. Loh emang Masnya kenapa? Saya kesasar Pak, ketinggalan dari rombongan. Astagfirullahaladzim. Iya. Udah berapa hari? Udah 2 hari Pak saya. Kesian ya, yang sabar ya. Iya Pak. Memang di sini setiap orang yang naik gunung ini itu banyak kali, sering banget kesasar. Oh gitu Pak. Untuk jalan pulangnya. Oh. Saya aja udah sebulan di sini. Penggila. Hei, ganteng nih.